lagi dengan saya Saskia Rapat dari Kompas Kanan Pot episode antisipat. Oh ya, sebelum kita mulai, aku mau ngasih jadwal dari kalian ya, supaya aku bisa cepat ngevlog dengan baik. Gak tau kayak waktu kemarin, jadi kemarin tuh terpaksa dari 2 hari yang lalu tuh ngevlog buat hari kemarin ya. Karena waktu itu masih di mana? Di Bandung. Jadi keadaannya gak terlalu memungkinkan, jadi videonya seadanya aja, boleh pendek atau panjang. Yang penting bisa buat memori. Dan oke, kalau dari di foto sebelumnya, jadi dari terungkap bahwa tanggal infotainment awards 2024 itu adalah hari Selasa 24 September 2024 jam 9. Namun itu berarti merupakan bulan kedua ketika konser event apapun itu di tanggal 24 ya. Tapi dan bulan depan sebulan setelahnya baru gantian Indonesian Awards 2024 tanggal 4 Oktober hari Kamis. Jadi berbeda tanggal dari 24. Maksudnya kan semua tanggal 24 tanggal 24. Tapi kan tergantung karena tahun 2024 pasti tanggalnya tuh gak harus 24 itu kan tanggal sedang keberuntungan. Kalau event di musim gugur itu adalah dan musim panas itu tanggal 24 setiap bulan. Oke, sekarang kita akan membahas ini teknik cara-cara mengatasi cedera sedih otot dan sikut. Otot dan sikut sama-sama merupakan otot yang bentuk jenis-jenis sendi engsel. Jadi sendi engsel itu adalah sendi yang berbentuk seperti engsel pintu, tapi berada pada badan itu bisa lakukan seperti ini. Bisa gerakan siku seperti ini dan kakinya seperti ini ya. Tapi bisa betul putus. Tapi mungkin ada kejadian yang dialami ketika mengalami otot itu adalah gini. Nah, ketika hujan aku tuh merasa kakinya terpleset. Aku tuh sering menangis, tapi bukan nangis karena kecil ya. Menangis karena sakit itu kan hal wajar. Jika lutut tersebut mengalami ini guys, jatuh terpleset itu dengan bunyi krak pada bagian tulang, tapi nggak separah itu sih. Terus jatuh yang kedua di Bandung, aku terjatuh di Bandung tuh karena kita terlalu banyak selokan, karena mungkin alasan pakai harga yang terlalu tinggi. Mungkin doain ya juga supaya uangnya cukup bisa beli sendal baru ya. Jangan kalau sendal sewa boleh, tapi untuk di rumah aja jangan di ini supaya tidak terlalu mengganggu. Nah kemudian tapi dengan syaratnya saat waktu di pos rumah sendal tersebut makanya tidak boleh licin. Karena kenapa? Karena kalau keadaan ini itu bisa menyebabkan terjatuh dan siku pada bagian ini karena terjatuh tadi. Nah, bagaimana cara mengatasi cedera sendi otot dan siku? Pertama dengan teknik rest, yaitu rest, ice, compression, elevation. Yang dimaksud dari situ mengistirahatkanlah otot selama kalau misalnya berbaring ya. Jadi kita boleh bertidur untuk mengistirahatkan otot lutut atau siku yang sudah robek. Lalu ada ice untuk mengompreskan pada bagian yang kena mengalami cedera ya. Tapi esnya tidak itu pada bagian siku dipegang dengan cara masukkan es ke dalam bungkusan plastik. Terus kemudian dimasukkan ke dalam freezer terlebih dahulu, baru jika selesai sangat dingin, kompres ke bagian siku dan lututnya yang parah supaya tidak sampai beberapa menit agar bisa reda. Kalau compression adalah ini compression dengan cara membalut. Jadi balutlah sendi-sendi lutut dan siku dengan bantuan para medis yang pengalaman supaya kalau kita kan tidak mungkin karena bisa mengakibatkan resiko dia semakin parah. Jadi minta bantulah kepada orang tua kalian untuk membalut otot lutut atau siku yang baginya terasa sakit. Kemudian yang terakhir adalah elevation. Oh, elevation itu kan peregangan seminimal mungkin aja sampai keadaan semakin membaik ya. Untuk kalau bisa lakukanlah olahraga yang berkaitan dengan otot-otot sendi lutut supaya sendi lutut dan siku supaya tidak lama sakit. Kemudian yang kedua, ini kedua pastikan cara memilih sepatu dan sendal itu permukaannya harus lembut. Kalau permukaan yang terlalu licin ataupun kasar itu mengakibatkan resiko dia terpleset, terutama di saat menggunakan daerah yang licin atau berada di jalanan yang terkena air hujan ya seperti tadi ya. Harus jika terlalu licin harus segera dibawa ke tempat tukang sepatu untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan peregangan badan, pastikan gerakan peregangan itu tidak boleh terlalu cepat ya. Harus dengan posisi yang lambat supaya tidak merusak kepleset ya. Dan cobalah untuk latihan, misalnya latihan lain seperti peregangan peregangan adalah dengan berjalan, berjoging perlahan-lahan ataupun melakukan loncat kecil-kecil sama olahraga supaya mengkuatkan fleksibilitas otot lutut dan siku. Yang kemudian yang keempat, cara mengatasi sendi otot itu pastikan dengan pengaman. Kebiasaannya kalau kita mengalami kalau kita bermain pasti itu karena bukan tidak mengenakan pengaman. Jadi maka saran dari kalian jika kita bermain skuter, sepeda, skateboard ataupun motor listrik, gunakanlah keselamatan seperti helm, pelindung lutut, pelindung siku agar tidak mudah terkena keletakan pada cedera ketika terjatuh. Dan yang paling terakhir sekali cara mengatasi cedera
berikut itu ini. Kalau jika telanjangan boleh terlalu lama dalam duduk dalam posisi duduk dengan duduk atau berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya ya. Untuk duduk pastikan kursi yang harus sesuai adalah harus selalu kesandarannya menutupi selalu bagian kepala. Kenapa? Karena itu bisa memberikan waktu kepala, leher dan juga punggung yang juga ditutup istirahat. Karena kan atau gunakanlah kursi pijat otomatis untuk memijat otot bagian sendiri, otot lutut dan sikut agar lebih nyaman ya. Diam kalau perlu kan bisa 10-15 hari supaya tidak di tempat tersebut. Oke, dapat kalian jika bisa bermanfaat dan dapat seperti biasa untuk kolom aku komen sedikit yang beritahu bagaimana saudara kalian untuk mengatasi jadinya cedera otot lutut dan sikut. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.